Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya melalui kolom komentar. Ya, supaya Mimin dapat makin cepat posting pastinya. Dan tak lupa, semoga kelancaran selalu menemani kalian semua. Amin. Sebelum memasuki part kedua, alangkah baiknya Bang Doro sing pantun terlebih dahulu. Jajanan roti ada di lemari, yang di atas meja cuma ada bakwan. Jangan sungkan mampir kemari dan terima kasih kawan. Anjay. Yup, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu Minhye tiba-tiba saja muncul, merasa cukup kesal atas seluruh situasi kacau yang Jung Il sebabkan. Namun itu semua malah membuat Jung Il merasa senang, sebab saat ini dirinya dapat kembali bertemu dengan adanya seorang sosok ibu yang selalu ia rindukan. Hei, kau itu tak bisa mendengar ya? Jangan terus menatapku seperti itu, dasar badat jidingadan. Sebenarnya saat itu Jung Il masih melamun teringat akan semua kenangan. Ya, meski masih cukup kecil, namun terdapat sebuah momen yang tak akan pernah ia lupa, yaitu ketika Shin Minhye menyiapkan sebuah es krim menggunakan sebilah pisau di tangannya. Yang mana saat itu dengan begitu lincah, Minhye menunjukkan sebuah skill menciptakan sebuah hidangan ekstrim yang cukuplah menawan. Jung Il, karena es krimnya sudah jadi, bagaimana sekarang menurutmu? Maka saat ini Jung Il pun segera memahaminya. Dari mana asal kelincahan Shin Minhye menggunakan sebilah pisau di kehidupannya? Ya, karena saat masih sekolah, Minhye ini telah menyandang sebagai ketua geng pastinya. Namun, mengingat Shin Minhye selalu memberikan kasih sayang penuh kepadanya, Jung Il ini kembali merasa lega karena dapat melihat kembali adanya seorang sosok ibu yang menyayanginya. Jadi ini ya sifat asli ibu ketika masih muda. Dan BAMS! Dimana saat itu juga sebuah bantingan keras segera menjemputnya, merunduk dari arah belakang, memaksimalkan adanya sebuah momentum kelengahan yang Jung Il tunjukkan. Yo, maling ponsel, apa-apaan yang kau lakukan di sini, ha? Berani-beraninya kau memilih main-main di taman kami setelah mencuri dan melarikan diri. Yang mana orang yang berbadan besar tersebut adalah anggota nomor 2 bernama Choi Mong Yu. Hei, Mong Yu, apa yang malah kau lakukan? Memahami situasi yang lebih berbahaya dari sebelumnya, Shin Minhye kini mulai mengkhawatirkannya, merasa cukup kesal dengan seluruh aksi berbahaya yang Mong Yu lakukan. Cih, kau itu bisa membunuh orang kalau seperti itu. Memangnya kau mau dipenjara? Tak masalah sih. Toh aku tadi juga menggunakan setengah dari kekuatanku. Namun ketika Minhye masih saja sibuk memberikan masukannya, Jung Il kini segera kembali berdiri, merasa cukup bingung atas seluruh situasi yang kini tengah terjadi. Sontak itu semua kembali mengejutkan mereka, merasa cukup aneh dengan seluruh ketahanan yang ia punya. Hei, si gendut bertindik, apa kau tak bisa melihat? Aku itu sedang melalui momen-momen mengharukan sekarang. Dasar brengsek. Kemudian menurut Jung Il, sejak kekalahan sebelumnya, dirinya ini akan menjadi lebih serius, tak ingin terus dihajar, baik untuk yang kedua kali dan seterusnya. Hoi hoi, mungkinkah dia sekarang langsung bangun begitu saja? Wah, padahal Mong Yu tadi memukulnya dengan sangat keras. Cih, apa kataku, bukankah dia benar-benar gila? Pukulan macam itu sih, tak ada rasanya. Kau pikir aku ini siapa? Aku jelas petarung kelas. Belum juga selesai pernyataan tersebut diungkapkannya, kini sebuah pukulan keras kembali menghampirinya, membuat Park Jung Il harus segera terjatuh akibat adanya sebuah pukulan keras yang saat itu tengah Siu berikan. Ya, sekali lagi harus membentur lantai pastinya. Sehingga saat itu pemandangan tersebut kembali mengejutkan Minhye, merasa cukup gelisah dengan seluruh kondisi berbahaya yang dialaminya. Sudah benar-benar selesai sepertinya. Tapi karena aku sudah menemukan ponselku, aku tak akan berbuat lebih jauh lagi mulai sekarang. Jadi, ayo kita segera pergi.
Dan akhirnya mereka pun kini mulai mengikuti Pak Sihu karena sesaat lalu misi tersebut telah sukses mereka selesaikan. Sehingga memilih untuk segera meninggalkan TKP adalah sebuah keputusan yang mereka miliki. Ya, meninggalkan si pencuri dengan begitu saja pastinya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu. Dimana saat itu Chung Il mulai terbangun dari pingsannya, segera berteriak merasa begitu sangat kesal atas seluruh nasib sial yang menimpanya. Cih sial, aku cukup yakin bila aku tadi belum juga selesai rasa kesal tersebut dilontarkannya, kini adanya seseorang malah berakhir mengejutkannya. Dan ia pun bergegas membangunkan tubuhnya, merasa cukup bingung dengan seluruh situasi dan kondisinya. Ibu, maksudku Kak Minhe, kenapa kau ada di sini? Hah? Minhe? Mendengar sesuatu yang cukup dirasa janggal, kini Minhe segera balik bertanya, bagaimana bisa dirinya ini mampu mengetahui sebuah nama yang tak ia sebutkan sebelumnya. Hei, ku dengar dari yang lain, kau juga sudah kenal Sihu kan? Kau tahu tahun lahirnya, bahkan Sionya. Sekarang jika kau bahkan tahu namaku, siapa kau sebenarnya? Atau jangan-jangan... Ibu, sebenarnya aku... Kau pasti keluarga tersembunyi dari Sihu kan? Bagaimana? Aku pasti benar bukan? Tak lama berselang Minhe segera memberikan analisisnya, merasa cukup yakin dengan seluruh bukti yang telah ia kumpulkan. Dan Chung Il pun tak akan pernah bisa menipunya, mengingat bentuk wajah maupun fisik yang mereka punya cukuplah dirasa mirip, tak terlalu berbeda. Kemudian menurut Minhe, Chung Il ini memiliki suara yang mirip, bahkan ada pun sesuatu seperti kebrutalan yang ia miliki tak jauh berbeda dengan seorang Sihu yang dikenalnya. Sehingga saat itu beberapa kemiripan terus menerus ia katakan, berusaha untuk memastikan adanya sebuah intuisi yang ia yakini. Bagaimana ini sekarang? Kurasa dia memiliki penglihatan yang cukup tajam. Lalu bagaimana caraku mengalihkan percakapan kali ini? Tak lama berselang Chung Il segera mengiyakan semuanya, segera memasuki mode mengarang bebas mengikuti seluruh alur Minhe sebelumnya. Bila dirinya ini merupakan keluarga rahasia, berasal dari sebuah kakak berbeda dan memiliki jumlah umur yang hampir serupa. Ya, jadi begitulah ceritanya. Woi, mungkinkah dia langsung percaya semua itu? Dan akhirnya tak lama dari situ Minhe cukup terbawa suasana, merasa cukup sedih dengan seluruh penderitaan sebelumnya. Sebab adanya hubungan yang cukup rumit tersebut jelas akan membuat Pak Chung Il menjadi kesulitan untuk mengungkapkan adanya seluruh identitas yang sesungguhnya. Tapi kalau kita katakan sekarang, aku cukup khawatir dia akan terkejut. Jadi hey, kau tenang saja, aku akan menjaga rahasia karena mengenai Sihu, aku sudah cukup mengkhawatirkannya juga. Di tengah kesedihan yang saat ini masihlah terus menyelimutinya, Minhe kini kembali menjelaskan bila saat ini Sihu hanya tinggal bersama neneknya saja. Dan ia pun cukup merasa senang karena Pak Chung Il ternyata merupakan seorang keluarga lain yang ia punya. Melihat seberapa besar rasa khawatirnya kepada Pak Sihu, kini Chung Il segera menanyakan, apakah yang membuat Shin Minhe menyukai sosok Sihu yang dikenalnya? Apa maksudmu? Tapi mungkinkah itu terlihat sangat jelas? Ya, tapi apa sih yang sebenarnya kau sukai tentang dia? Mungkinkah karena kamu gantengnya? Apa itu komuk? Sudahlah ceritakan saja tentang dia. Kemudian menurut Minhe, dirinya ini menyukai Sihu karena berwajah tampan juga dan jago bertarung. Namun dibalik itu semua, Pak Sihu ini memiliki jiwa kepemimpinan yang mampu membuat senang seluruh teman yang bersamanya. Tak lama berselang, Minhe terlihat bingung menjelaskan hal menarik lainnya. Dan ia pun seakan kehabisan kata untuk dapat mengungkapkan seluruh perasaan yang tengah ia rasa. Dan itu semua cukup mengecewakan Chung Il karena sama sekali tak ada sedikit pun adanya sebuah kebanggaan yang dapat ia dengar dari adanya seorang ayah yang dibencinya. Tapi kalau misal sekarang aku tak kepikiran apapun tentang dia, ya bisa diartikan begini saja ya. Aku suka saja sih sama Sihu. Bagaimana menurutmu?
Apa hanya begitu saja? Kemudian menurut Minhee, dirinya ini cukup merasa yakin akan dapat menikah dengan Pak Siu di kemudian harinya. Dan ia pun ingin memiliki satu orang anak saja supaya dapat memberikan adanya seluruh rasa kasih sayang yang ia punya. Hei, kau itu kan juga keluarganya. Apa kau tak tertarik untuk mencarikan sebuah nama? Mendengar seluruh pernyataan yang kini mulai mengguncang isi hatinya, Pak Chung Il segera berakhir meneteskan air mata. Merasa begitu sangat sedih, merindukan adanya seorang sosok ibu yang kini telah tiada. Sehingga saat itu Minhee turut merasa sedih juga karena dirinya ini masih tetap mengira bila Pak Chung Il berakhir menangis karena telah diajar habis-habisan di dalam insiden sebelumnya. Cih, aku benar-benar tak tahu kenapa aku datang ke masa lalu. Dan aku bahkan tak tahu bagaimana aku bisa tiba-tiba di sini. Tapi mulai sekarang, aku benar-benar memahami apa yang seharusnya aku lakukan. Akan kuselamatkan dia, tak peduli apapun yang harus kulakukan. Tak lama berselang, Chung Il kembali menenangkan hatinya. Dan ia pun coba mencairkan suasana supaya Shin Minhee tak berakhir menangis akibat adanya atmosfer kesedihan yang ia ciptakan. Ngomong-ngomong kakak ipar, bolehkah aku memanggilmu begitu mulai sekarang? Sebenarnya saat itu Chung Il harus mulai menyiapkan strategi untuk dapat menyelamatkan adanya seseorang yang sangatlah berharga. Mengingat Paman Guan Chul sendiri adalah sosok penting yang dapat menjadi kunci dari adanya masalah yang tengah ia temui. Sehingga adanya ponsel milik Pak Sihu akan ia jadikan sebagai sebuah target yang harus ia dapatkan. Maka meminta tolong kepada Shin Minhee adalah satu-satunya kesempatan yang saat ini tengah ia pikirkan. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di tahun 2023, Paman Guang Chul kini tengah sibuk membuka foto album kenangannya, masih saja merasa cukup gelisah dan mulai mencoba mencari adanya sebuah solusi yang dapat membantunya. Sebenarnya saat itu Paman Guang Chul telah mencoba menghubunginya. Namun saat itu nomor tak terdaftar adalah sebuah balasan yang malah ia dapatkan. Sehingga saat ini dirinya masih saja tetap menunggu adanya sebuah panggilan lain yang mungkin saja akan segera Chung Il lakukan. 010, apa ini? Aku belum pernah melihat nomor ini sebelumnya. Tapi mungkinkah bocah itu tadi yang memakainya? Dalam hati kini Pak Siu mulai terus-menerus bertanya, merasa cukup penasaran dengan seluruh rentetan kejadian yang mulai menimpanya, merasa cukup curiga dengan seluruh situasi aneh yang ditemuinya, sehingga perasaan janggal tersebut terus-menerus menyelimutinya. Bila terdapat seorang anak yang tak ia kenal berusaha untuk terus mencuri ponsel hanya untuk sekedar menelpon seseorang, maka saat itu dirinya segera memutuskan untuk mencoba menghubungi kembali satu-satunya nomor petunjuk yang saat ini tengah dilihatnya. Dan akhirnya tak lama dari situ, ponsel Paman Guang Chul di masa depan segera berbunyi, segera memberikan notifikasi bila sebuah panggilan masuk dari masa lalu kini telah menanti dan menghampirinya. Nomor ini... Sudahlah. Halo, apa ini Chung Il? Hei, halo. Chung Il, kau bisa mendengarku kan? Yang mana saat itu Pak Sihu tiba-tiba saja sejenak terdiam, merasa cukup terkejut dengan seluruh situasi yang saat ini tengah ditemuinya. Hei Chung Il, bagaimana keadaanmu sekarang? Kenapa kau masih tetap mau bicara? Hoi, kau tidak sedang mengajarku lagi kan? Yang mana saat itu ternyata begitu banyak orang kini mulai datang menjemputnya. Dan ia pun bergegas menutup teleponnya karena adanya sebuah masalah lain saat ini perlahan datang menghampirinya. Kalian... Hoi, Sihu, bagaimana kabarmu? Apa sekarang kau ada waktu? Aku ingin sedikit berbincang denganmu sekarang. Dan akhirnya tak lama dari situ sebuah negosiasi kini akan mereka lakukan untuk dapat menyelesaikan adanya sebuah masalah yang belum terpecahkan. Sementara itu di sisi lain Pak Chung Il kini tengah merasa terkejut, merasa terpesona dengan seluruh atmosfer di sekitarnya. Karena saat itu dirinya berada di sebuah tempat arcade game, tempat di mana para gamer asik menyelesaikan misi dan memecahkan rekornya. Wah, ternyata tempat ini berada di lantai bawah bangunan ya.
Kemudian menurut Minhe, tempat arkade tersebut dikelola oleh ibu Mingyu. Dan mereka pun sering datang membantunya hanya untuk sekedar berjaga menggantikan bibi yang mungkin kelelahan. Dan di tempat ini pula merupakan sebuah markas yang mereka punya. Dulu kami sering datang membantu ketika base camp ini masih dibangun. Jadi kau bisa melihat beberapa nama yang kami tinggalkan. Yang mana saat itu semua nama dari para anggota Pak Sihu tertulis jelas di atasnya. Dan dibangun 2 tahun sebelumnya dengan seluruh rasa kebersamaan di dalamnya. Tak lama berselang, seorang bibi yang Minhe maksud kini mulai datang menghampirinya, merasa cukup tertarik dengan adanya seorang pria asing di sebelahnya. Dan Minhe pun segera memperkenalkan dirinya siapa seseorang yang saat ini tengah datang mengikutinya. Hoi hoi, mereka benar-benar terlihat sama persis. Mungkinkah ini yang disebut dengan kekuatan, Gen? Hei, di mana anak yang lain? Apa mereka tak bersamamu? Tak lama berselang, Minhe segera menghubungi mereka semua supaya tak terjadi lagi adanya sebuah kesalahpahaman di antara keduanya. Sehingga tak lama dari situ, Jeon Gwangjol adalah orang yang menerima panggilan tersebut. Hei Minhe, apa maksudmu? Seharusnya aku yang menanyakan di mana kau sekarang, karena kami sedang mengadakan pertemuan dengan orang-orang dari Samildong, ya di pavilion Taman Seongbang. Yang mana orang tersebut bernama Yu Sang-ho. Mendengar pernyataan mengejutkan tersebut, Minhe segera menegaskan bila itu semua tak seharusnya terjadi juga, mengingat mereka semua telah menyelesaikan adanya pokok permasalahan sebelumnya. Hei, Gwangjul, apa itu Minhe? Suruh dia untuk diam di sana. Jadi akhiri saja teleponnya sekarang. Dan akhirnya tak lama dari situ panggilan tersebut segera ditutupnya, membuat Shin Minhe benar-benar merasa kecewa dengan seluruh keputusan yang ia terima. Sehingga saat itu beberapa sumpah serapah segera dilontarkannya, merasa semakin gelisah menghadapi adanya situasi genting yang saat ini tengah mereka temui. Hingga tak lama berselang, dirinya segera memberikan perintahnya supaya Pak Jungil tak pergi kemana-mana karena saat ini adanya sebuah keperluan lain telah memaksanya untuk bergegas pergi menemukan mereka. Maka saat itu Jungil cukup merasa bingung dengan situasi yang dihadapinya dan ia pun hanya bisa terdiam sama sekali tak memahami mengenai seluruh alur berbahaya yang kini mereka hadapi. Aku cukup penasaran, apa sih yang sebenarnya terjadi? Belum juga selesai pernyataan tersebut diungkapkannya, kini sebuah minuman segera mengejutkannya, membuat bibi tersebut merasa cukup geli dengan seluruh tingkah kocak yang ia amati. Tak lama berselang, bibi pun segera memastikan, mungkinkah Pak Jungil ini adalah salah satu dari teman Mong Yu, satu-satunya anak yang ia miliki. Hei, tapi kenapa banyak sekali luka di wajahmu? Dan akhirnya tak lama dari situ mereka berdua segera melanjutkan obrolannya, merasa cukup senang dengan seluruh kebaikan yang bibi berikan. Hei, apa kau berkelahi dengan anak-anak itu? Mereka agak nakal kan? Tidak juga, ini sudah biasa kok. Jadi ya bibi tenang saja. Kemudian menurut bibi, mereka semua ini selalu tampak kuat di hadapan orang-orang lainnya. Namun sebuah kehangatan maupun kelembutan teruslah mereka simpan jauh di dalam lubuk hati yang paling dalam. Dan ia pun bisa memastikan bila Pak Jungil ini bukanlah orang jahat, mengingat Shin Minhe sendiri bersedia mengajak Pak Jungil jauh-jauh kemari mengunjungi adanya sebuah tempat yang cukuplah berharga. Sebenarnya setelah kepergian ayah Mingyu, bibi cukup kesulitan menghadapi kehidupannya hingga mereka semua selalu membantu menjaga arkade tersebut saat bibi kelelahan menjaganya, sehingga itu semua terus memberinya kekuatan lebih untuk dapat terus menyaksikan adanya seluruh perkembangan yang mereka dapatkan. Ah, anak-anak berbakti. Cih, jadi mereka semua ini pada jadinya dan kocak ya. Kurasa aku mulai sedikit mengerti situasi sekarang. Tak lama berselang, bibi segera memberikan beberapa koinnya, berusaha membagikan kesenangan lain yang mungkin saja dapat menghibur Jungil dari kesedihan yang saat ini tengah ia rasa. Dan ia pun coba memainkan beberapa game jadul guna melupakan sejenak seluruh pemikiran penat yang saat ini terus-menerus menghantuinya.
Wah, ternyata jurus-jurusku ampuh juga. Kalau kupikir lagi, 10 sen itu murah juga sepertinya. Tapi kenapa sekarang aku malah menang lagi? Mungkinkah aku sebenarnya berbakat di bidang e-sport? Wah, dasar Brand Sky, game apa-apaan ini sebenarnya? Kenapa sistem di sini jelek sekali? Apakah tak pernah ada perawatan yang memudahkan para pemain memenangkannya? Dasar sial. Menurut Jungil, dimanapun masa, pasti terdapat beberapa gamer sepertinya merasa si paling dewa meski hanya skill beban yang ia punya. Sehingga saat itu Bibi segera datang berusaha menenangkannya, sedikit menanyakan apakah yang membuat dirinya ini cukup kesetanan atas seluruh kekalahan yang kini ia dapatkan. Hei, bukankah game-game di zaman sekarang ini benar-benar membosankan? Aku cukup penasaran, bagaimana pendapatmu sekarang? Apakah sudah ada sedikit perubahan? Kemudian masih saja dilanjutkannya. Menurut Sanggu, semua kondisi saat ini akan menjadi lebih menarik ketika Pak Siu mau meletakkan adanya beberapa game terbaru yang telah ia tawarkan. Oi, Siu, ini juga bukan game yang aneh kan? Ini hanyalah sebuah game slot dengan konsep bawah air. Apa kau tahu, game ini akan mendatangkan lebih banyak uang nantinya? Ya, kalau di zaman sekarang, ada juga sih game bertema buah kesukaan kalian, atau pus-pus olim... Ah, yang bener, Min. Pak Sihu, tenanglah, akan kami jaga sistemnya untukmu, dan akan kuberikan komisi untuk setiap slot yang terisi. Untuk keamanannya, biar orang-orang kami juga yang mengurus semuanya. Jadi, hoi, yo Sangho, kami tak akan pernah menaruh apapun yang bersifat judi di sana. Dan apa kau tahu, sudah banyak di antara mereka yang berakhir rungkat karena permainan gilamu. Lalu, apa kau masih tetap akan memaksa menaruh slot di tempat kami? Iya, aku juga paham. Bila semua orangmu hanyalah sekelompok preman, jadi siapa yang menjaga siapa? Kalian itu hanya akan membuat masalah nantinya. Mendengar pernyataan tersebut, Yu Sangho terlihat masih cukup tenang, merasa sedikit diremehkan di hadapan para junior yang mengikutinya. Pak Sihu, lalu apa kau pikir aku benar-benar harus membeli semua sistem game yang sekarang ada di arkademu ya? Cih, kok itu lucu sekali. Tidakkah kau tahu apa yang terjadi sekarang ya? Dan BAMS! Dimana saat itu juga bangku tersebut segera dilemparnya. Berakhir mengamuk seketika akibat adanya sebuah alasan konyol yang dibuatnya. Ya, karena mereka semua adalah orang-orang suruhan dari Yu Sangho pastinya. Dimana mereka semua ternyata sebuah geng di wilayah tersebut. Berasal dari salah satu SMA di wilayah Gangdong bernama Sangil Family. Dan akhirnya, tak lama dari situ, misi penghancuran kini mulai mereka jalankan. Memporak-porandakan seluruh game tersebut, sekaligus mengusir semua orang-orang yang saat itu tengah bersantui di dalamnya. Sehingga adanya sebuah kegaduhan besar kini benar-benar tercipta, membuat mereka semua merasa panik menghadapinya. Sementara itu, di sisi lain, mereka semua kini mulai kembali ke markasnya, berusaha sebisa mungkin menyelamatkan arkade secepatnya, berharap Shin Min-hye mampu sedikit bertahan atas seluruh kekacauan yang mereka timbulkan. Namun, apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Min-hye malah berlari menyusul mereka semua, terlihat dengan raut muka panik akibat adanya beberapa informasi berbahaya yang ia terima sebelumnya. Cih, ini benar-benar tak mungkin kan? Lalu apa yang terjadi sekarang? Sebenarnya Bibi sendiri hampir tak mampu melewati masa-masa kritisnya, merasa begitu tak kuat menjalani sebuah kehidupan pahit yang ia rasa. Karena sebuah hutang adalah satu-satunya warisan yang saat itu ayah Mong Yu tinggalkan. Sehingga itu semua membuat dirinya menjadi ibu yang tak berdaya, sama sekali tak berguna untuk satu-satunya anak yang dimilikinya. Hingga di suatu titik, kekuatan Ming Yu kini mampu sekali lagi menyemangatinya dengan memilih menjual jajanan kuliner seadanya. Namun, lagi-lagi, saat itu usaha tersebut tak berjalan dengan cukup baik juga, membuat beberapa pembeli merasa kesal atas seluruh dagangan yang mereka jual. Dan di saat itulah seluruh teman-teman mulai memahaminya bila kehidupan dari Mong Yu adalah seorang anak yang mungkin lebih membutuhkan bantuan dari
kepada anak-anak yang lainnya. Maka di saat itu juga satu-satunya ruang yang tersisa coba mereka maksimalkan dengan mereka semua bekerja sama menyiapkan sebuah tempat usaha lain yang mungkin saja dapat membantu meringankan beban yang Bibi punya. Sehingga saat itu tempat arkade tersebut berangsur selesai berkat mereka semua, membuat tempat tersebut menjadi lebih bermakna, memiliki sebuah kenangan maupun perasaan spesial yang saat itu jelas terbentuk di antara mereka. Jadi karena sekarang sudah selesai, ini akan menjadi markas kita juga, bukan? Dan akhirnya di saat itu juga Mong Yu terus berlari sekuat tenaga, merasa begitu cukup khawatir atas kondisi ibu dan arkadenya. Karena bagi Choi Mong Yu, tempat tersebut merupakan satu-satunya harapan untuk mampu bertahan hidup bersama seorang ibu yang menyayanginya. Namun apa yang terjadi? Dimana saat itu juga mereka semua benar-benar terkejut tak percaya mengamati seluruh situasi mengerikan yang disaksikannya. Karena saat itu Pak Chung Il mampu menghentikan mereka semua, berhasil menghajar siapapun orang yang berusaha datang menghancurkan satu-satunya harapan yang Mong Yu punya. Hoi, apa yang sebenarnya terjadi? Ah, kalian sudah kembali ya. Tapi apa yang dilakukan pencuri itu di sini? Oh, ini bukan apa-apa. Dan ingatlah, aku tak pernah berniat membantu kalian juga. Tapi ya karena aku sudah mendapat sedikit kompensasi, jadi itu saja sih mungkin alasannya. Tak lama berselang, salah satu dari mereka kini mulai bangkit, merasa tak cukup puas dengan sebuah kekalahan yang mereka dapat. Sehingga saat itu Chung Il segera meresponnya dengan memberikan sebuah pukulan dahsyat kepadanya, membuat dirinya ini segera terpelanting, terjatuh dengan begitu keras, menghujamkan kepala tersebut di atas lantai, membuatnya segera pingsan tak berdaya. Sehingga saat itu sekali lagi mereka terkejut dibuatnya, merasa cukup gila atas seluruh kekuatan pukulan yang mereka saksikan, seakan Pak Chung Il adalah seseorang sosok berbeda dari apapun itu yang mereka perhatikan sebelumnya. Ah, karena semua sepertinya sudah selesai, aku akan pergi sekarang, ungkap Chung Il yang kini mulai memecahkan keheningan yang ada, merasa cukup puas atas seluruh hasil akhir yang kini ia dapat. Dan ia pun kini mulai senyum-senyum sendiri, merasa menjadi cowok paling keren karena semua berjalan dengan begitu lancar dan terlalu sempurna di matanya. Wehehe, aku cukup yakin mereka pasti menganggapku laki-laki paling cool di zaman ini. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Pak Siu segera menghentikan seluruh langkah yang dibuatnya, merasa sangat penasaran dengan adanya seseorang yang saat ini terus-menerus mengganggunya. Hei, sekarang kau sebaiknya mulai jujur kepadaku. Dari mana kau sebenarnya berasal? Hei, mungkinkah kau dari masa depan juga, ha? Mendengar pernyataan mengejutkan tersebut, kini Chung Il terdiam seketika. Dan ia pun mulai kebingungan bagaimana bisa Pak Siu memahami seluruh situasi yang kini dialaminya. Hei, kau itu bertingkah seperti kau mengenalku, dan aku pun tak tahu kau berasal dari mana. Jadi kau benar-benar berasal dari SMA masa depan ya. Aku sudah menduganya sih, sejak kau terlihat tak ragu mengajar mereka semua. Apa kau pikir kami ini bodoh, ha? Kau terlihat jelas ingin membuat koalisi dengan kami. Memahami adanya kata masa depan adalah nama dari sebuah SMA, Chung Il merasa lega dibuatnya. Dan ia pun kini mulai teringat akan sebuah ponsel yang saat itu menjadi satu-satunya petunjuk yang ia punya. Ayah, maksudku Sihu, sepertinya ada kesalahpahaman lagi di antara kita. Tapi bila dipikir-pikir lagi, bukankah sekarang waktumu untuk berterima kasih padaku? Kemudian menurut Pak Chung Il, mengapa Sihu ini masih juga tak merasa peka bila dirinya ini baru saja menyelamatkan adanya sebuah markas penting yang mereka punya? Maka memilih untuk menerima sebuah kompensasi yang setara adalah satu-satunya keinginan yang dimilikinya. Hei, kau masih saja tak mempercayaiku, bukan? Jadi sekarang segera serahkan ponselmu padaku, ungkap Chung Il yang kini tak memilih basa-basi lagi dan segera bertindak demi kelancaran sebuah misi yang ia miliki. Tenanglah, aku hanya akan menghubungi seseorang yang kukenal ya untuk mengonfirmasinya untukmu.
Jadi cepatlah, kau akan segera tahu juga identitasku. Mendengar pernyataan tersebut, Sihu sejenak kembali terdiam. Dan ia pun berusaha berpikir keras langkah seperti apa yang saat ini sebaiknya ia lakukan untuk menghadapi Jungil yang terlihat mencurigakan. Namun, apa yang terjadi? Di mana saat itu Min Hee segera berteriak menghentikan adanya seluruh obrolan yang mereka lakukan. Dan ia pun kini mulai bersedia untuk sedikit menjelaskan mengenai seluruh kesalahpahaman yang telah tercipta. Ia malah menghancurkan rencana matang dari Pak Chung Il pastinya. Sehingga saat itu Sihu segera menyetujui saran Min Hee, ingin segera memastikan adanya konfirmasi identitas atas seluruh kacaunya situasi yang Chung Il sebabkan. Apa? Jadi dia benar-benar dari sekolah SMA masa depan ya? Wah, pantas saja langsung mengajar anak-anak SMA Sangil. Ya, mereka kan jelas musuh bebuyutannya. Dan akhirnya, di mana semua omong kosong tersebut semakin membingungkan dan memusingkannya. Hingga tak lama berselang, Min Hee kembali memastikan bila saat ini dirinya akan segera menjelaskan seluruh adanya informasi yang dimilikinya. Nah, kalau situasi tenang seperti ini kan jauh lebih enak. Jadi akan segera kita mulai ya perkenalan diri kita dengan benar. Tak lama berselang, Min Hee segera menjelaskan bila nama anak tersebut adalah Pak Chung Il. Dan ia pun segera menjelaskan dari mana Chung Il ini datang sebelumnya. Tapi tunggu, tadi kau bilang kau datang dari mana, ha? Dengarlah, aku Pak Chung Il dari AS. Iya, dia dari AS, Amerika Serikat. Woi, omong kosong apa lagi sekarang? Aku cukup tahu kalau dia itu bodoh. Dia jelas terlihat tak bisa menggunakan bahasa Inggris dengan benar. Lalu bagaimana bila kau buktikan bahasa Inggrismu itu sekarang? Namun saat itu Chung Il segera meladeninya dengan mengacungkan jari kepadanya. Karena Pak Yu adalah satu-satunya bahasa Inggris yang ia bisa. Dan akhirnya mereka pun kini semakin meragukannya, merasa tak cukup puas dengan seluruh penilaian Min Hee sebelumnya. Dan ia pun tak ingin ada lagi kata rahasia supaya seluruh kesalahpahaman tersebut segera berakhir dan terungkap kebenarannya. Apa? Jadi kau tak ingin aku memberitahu Sihu kalau kau adalah keluarganya? Sebenarnya saat itu Chung Il mengarang bebas dengan begitu saja, mengaku dari wilayah Jepang, Cina, ataupun Amerika, ya suka-suka mulutnya. Hingga di suatu titik, ayah dan ibunya kini mulai memaksanya untuk menjadi lebih mandiri seperti adanya saudara-saudara yang ia punya. Ya siapa lagi kalau bukan Pak Sihu pastinya. Dan karena itulah, saat ini Min Hee harus terus berjuang untuk terus menutupi adanya seluruh kisah liar yang kini ia percayai. Kawan-kawan, jadi bagaimana ya? Aku memang tak bisa memberitahu kalian siapa dia. Tapi jika dia mendekati kita dengan sengaja, mengapa harus bertarung dengan Pak Siu juga? Dan karena sekarang aku yang membawa dia kemari, jadi kuharap kalian percaya. Memahami pernyataan tersebut, mereka pun tak puas mendengarnya. Terlebih saat itu terlalu banyak faktor mencurigakan yang Chung Il tunjukkan. Sudahlah, kenapa kalian masih tak sadar? Kita juga tak bisa menyangkal fakta bila Chung Il di sini melindungi arkadennya untuk kita, bukan? Dan akhirnya mereka pun kini tak lagi melanjutkan emosinya, merasa cukup kesal dengan seluruh kenyataan yang diungkapkannya. Dan Min Hee pun masih saja menegaskan bila kesehatan dari Ibu Meng Yu juga merupakan satu-satunya sebuah prioritas yang mereka punya. Jadi meski SMA masa depan musuh SMA Sangil, lalu apa kalian bisa menghadapi mereka semua ketika kalian hanya sendirian saja? Tak lama berselang, Meng Yu sedikit memperhatikan. Dan ia pun kini mulai beranjak, segera mengangkat sebelah tangannya, yang mana itu semua adalah pertanda bila saat ini Chung Il akan segera bergabung di dalam grupnya. Aku Choi Meng Yu, terima kasih telah melindungi arkadennya untukku. Jadi apapun niatmu, aku tak bisa menyangkal sih bila kau juga melindungi ibuku. Dan akhirnya tak lama dari situ Pak Chung Il segera menanggapinya bila dirinya ini juga bukan tipe pendendam ataupun lain sebagainya. Maka melupakan seluruh kejadian sebelumnya adalah sebuah keinginan yang Chung Il ungkapkan. Ngomong-ngomong, apa kau belajar bela diri, jiu-jitsu atau judo? Aku sih belajar judo.
Wah, hebat juga kau rupanya. Mengamati hangatnya suasana yang tercipta, Minhye pun segera mempersilahkan lainnya supaya segera memperkenalkan diri seperti yang ditunjukkan Choi Mungyu sebelumnya. Hei, Chung Il, kemarilah, akan kuperkenalkan mereka juga untukmu. Yang mana mereka berdua ini berasal dari SMA Gangdong bernama Jeon Gwangjul dan Hwang Minho. Hoi, kau jangan pernah macam-macam pada aku. Akan kumatikan kau jika aku sudah serius. Hoi, hoi, dengarlah, aku juga sama. Aku tak pernah suka sejak pertama kali melihatmu. Dan akhirnya Minhye pun segera memperkenalkan lainnya. Bila seseorang yang berada di sebelah kiri tersebut bernama Lee Jeong Bum dan di sebelahnya lagi bernama Hong Tae Kyung dan yang berbadan tinggi tersebut bernama Lee Chang Ho. Lalu ini anak yang selalu mengenakan jaket olahraga, kau bisa mengetahui namanya bernama An Si Hyun. Tak lama berselang, kini Minhye segera memperkenalkan sisanya. Seseorang yang terlihat cukup bersemangat dengan seluruh aura tajam yang menyelimutinya. Dan orang tersebut tak lain adalah Park Si-hu dari Gangdong. Ah, sudahlah. Hoi, kau. Sekarang, kau coba telepon dia. Kau bilang akan ada seseorang yang membuktikan identitasmu untukku, bukan? Jadi, segera hubungi dia sekarang. Yang mana saat itu Si-hu masih tetap tak dapat mempercayainya, merasa cukup janggal dengan seluruhan cerita yang mereka katakan. Maka saat itu ponsel tersebut pastilah akan segera membuktikan siapa sosok dari Pak Jungil ini yang sebenarnya. Dan yep, sampai di sini dulu guys alur cerita Huljang Generation di part kedua. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.